Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina dan langsung diikuti serangan serta ledakan di ibu kota Ukraina. Keputusan Putin itu hanya beberapa hari setelah ia mengingkari kesepakatan damai dan memerintahkan pasukan ke dua wilayah timur yang dikuasai pemberontak. Ia beralasan hal itu perlu dilakukan untuk menjaga perdamaian. Diketahui Rusia telah menggerakkan setidaknya 200 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 2014, pemberontak yang didukung oleh Presiden Putin merebut sebagian besar wilayah timur dan mereka telah memerangi tentara Ukraina sejak saat itu. Putin diketahui telah memiliki masalah sejak lama dengan Ukraina. Rusia telah lama menolak langkah Ukraina menuju institusi Eropa, baik NATO maupun Uni Eropa. Kini Putin telah mengklaim Ukraina menjadi boneka negara Barat dan menyebut tak pernah menjadi negara yang layak. Ia menuntut jaminan dari Barat dan Ukraina